Hai, Assalamualaikum Syed Mo. Kembali lagi kita dekat Baikam Studio. So, sedar tak sedar, kita telah memasuki pertengahan bulan Ramadan. Jadi sebelum itu, aku ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada semua umat Islam di Malaysia. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, aku nak bersembang ataupun mengupas sedikit sebanyak mengenai match yang begitu hangat pada hujung minggu baru-baru ini, iaitu match di antara JDT menentang TFC, di mana pasukan Terengganu FC telah melakukan satu kejutan yang sangat-sangat besar, di mana mereka telah mengalahkan pasukan JDT dengan 1-0. So, akhirnya selepas 21 perlawanan, akhirnya rekod kemenangan JDT di tempat sendiri akhirnya telah dileburkan oleh pasukan TFC apabila mereka telah dikalahkan dengan jaringan 0-1 di Stadium Sultan Ibrahim. Dan apa yang lebih menarik lagi tentang match ini adalah ini merupakan kekalahan yang pertama yang dialami oleh JDT di laman baharu mereka. Aku tak sangka yang TFC boleh mengalahkan pasukan JDT, ialah sebab TFC ni dipenuhi oleh pemain-pemain muda, sedangkan JDT ni dipenuhi oleh pemain-pemain yang berpengalaman dan juga pemain-pemain kebangsaan. Dan kemenangan ini telah melonjakkan pasukan TFC untuk berada di tangga kedua liga dengan 21 mata, dan hanya 2 mata sahaja di belakang JDT yang masih berada di tangga teratas Liga Super. Pada perlawanan tersebut, JDT telah menurunkan formasi 4-3-3 dan menurunkan kesebelasan terbaik mereka. Untuk match ini juga, Safawi Rashid telah diletakkan di bangku simpanan dan Arif Aiman telah diletakkan di bahagian sayap kanan. Untuk TFC pula, mereka juga menggunakan formasi 4-3-3 dengan masih menggunakan lagi Hikmat penyerang David Da Silva, yang mana untuk 2 game sebelum ini dia kurang menyerlah lah, sehingga beliau ni menerima kecaman daripada peminat-peminat TFC. Peminat TFC ni kata DDS ni berat lah, malas kejar bola lah, first touch ke laut lah, dan macam-macam lagi lah. Dan sampai ramai yang minta supaya Jordan Mintah ni main dengan TFC dan DDS ni bermain dengan TFC 2 sehingga dia dapat dia punya fitness balik. Tapi Coach Nafuz Zain mempunyai alasan untuk masih menggunakan lagi Hikmat DDS berbanding dengan Jordan Mintah. Ok, untuk first half, aku boleh kata perlawanan agak seimbang, di mana kita boleh lihat JDT dengan TFC saling serang-menyerang. JDT macam biasa, mereka bermain secara position football di mana mereka mengekalkan penguasaan bola. Manakala untuk TFC, mereka menggunakan direct football di mana mereka akan cepat-cepat menghantar bola ke atas ke pemain sayap TFC, di mana kita tahu di bahagian kiri dan kanan TFC ni mempunyai pemain-pemain sayap yang laju. 10 minit pertama, kedua-dua pasukan ini mempamerkan permainan yang seimbang. Pada minit ke-16, David Da Silva telah diterjah keras di dalam kotak penalti tapi tidak bagi pengadil untuk menghadiahkan sepakan penalti buat TFC. Lepas tu, JDT ada satu chance yang sangat besar tetapi rembatan Bergson hanya sedikit tersasar daripada gawang TFC. Dan peluang paling baik yang ada untuk pasukan TFC adalah apabila Faizal Halim mempunyai peluang untuk menjaringkan gol pendahuluan. Namun, percubaan Faizal Halim itu telah dihalang oleh penjaga gol berpengalaman JDT, iaitu Farizal Malias, dalam pertemuan 1-1. Bagi aku sayanglah, sebab peluang yang baik macam tu hanya disia-siakan macam tu je. Tapi aku nak bagi pujian untuk Makan Konate sebab dia punya vision dia, dia nampak Faizal Halim dekat kawasan open dan dia terus throw ball. Terkincit jugalah Adam Nur Azlin tu nak kejar si Mickey ni. Boleh tahan laju juga dia ni. Dan Mickey ni jugalah punca Mauricio ni mendapat injet. Sampai nak jaga si Mickey ni, terus injet member tu. Game pun baru dalam 30 minit macam tu, tapi JDT telah membuat 2 pertukaran. Escunale tu pun keluar awal. Aku tak tahulah injet ke apa ke. Mungkinlah Coach Mora ni nampak yang di bahagian kanan JDT tu nampak longgar sikit kan, sebab kat bahagian kiri TFC tu ada Hakimi Abdullah yang memang boleh kata ada pace jugalah dia ni. Berkicap jugalah si Kunalan tu nak kejar si Hakimi tu. Yelah, member tu pun bukannya laju macam dulu dah. Eloklah si Matthew Davis tu masuk. Boleh secure sikit bahagian kanan JDT tu. Tapi aku pelik jugalah, kenapa Escunale yang start dan bukannya Matthew Davis? Takkanlah Coach Mora ni dia tak tahu yang winger-winger TFC ni laju-laju. Beberapa minit sebelum tamat untuk first half, David Da Silva mempunyai satu peluang yang sangat-sangat baik apabila dia berjaya menggelecek Farzan Malias, tetapi rembatannya pula terkena tiang. Aduh, sayang sangat ah, memang 1000 kali sayang. Tapi macam biasa, vision Konate yang nampak David Da Silva tu dan dia terus throw ball.
tapi sayang tak gol pula. Jadi untuk first half ni aku boleh nampak yang serangan TFC ni lebih berbahaya berbanding JDT. Untuk first half, JDT lebih banyak untuk shoot dari jauh sebab mereka ni tak ada idea macam mana nak pecahkan benteng TFC ni. Manakala untuk TFC, mereka memanfaatkan high line defense yang digunakan oleh JDT untuk melakukan serangan. Tapi pujian aku kepada Konate kerana dia telah berjaya untuk mengcreatekan beberapa chances yang gagal disempurnakan oleh penyerang TFC. Masuk second half, kita boleh nampak JDT mula mengawal permainan dan TFC lebih bermain secara safe play. Pada minit ke-48, pertahanan Terengganu FC dan juga kapten Terengganu FC sendiri iaitu Charlie Dimoga terpaksa dikeluarkan dan digantikan oleh Syahrul Nizam akibat kecederaan yang dialami oleh beliau. Sebenarnya aku agak risau jugalah bila Syahrul Nizam ni masuk. Yelah, kita pun tahu kan yang Syahrul Nizam ni jenis pemurah hati. Kuat bersedekah, sedekah gol, sedekah penalti. Nak-nak bulan Ramadan ni, takut menjadi-jadilah. Tapi untuk game ni, semua perkara tu dia tak buat. Maknanya dia kira boleh bermain dengan sangat bagus untuk malam tu. Pada minit ke-56, akhirnya gol yang dinanti-nantikan akhirnya tiba. Apabila kesilapan pula berlaku antara Syamir Kuti Abah dengan Nur Adam Nur Azlin yang membolehkan Hakimi Abdullah ni merampas bola daripada mereka dan akhirnya melakukan satu rembatan dan menewaskan Farizan Marlias. Apa yang aku nak puji di sini adalah ketenangan yang ada pada Hakimi apabila dia berada di posisi 1-1 dengan keeper. Dia tenang je untuk cari angle yang baik untuk skor gol dan pada musim ini dia telah menjaringkan 3 gol bersama dengan pasukan TFC. Ketinggalan 1 gol, jadi tim mula merencanakan perlawanan dengan serangan demi serangan untuk mencari gol penyamaan. Namun pasukan JDT jelas berada dalam keadaan tertekan apabila mereka buntu untuk menjaringkan gol. Jadi selepas gol itu, TFC mulalah menggunakan taktikal Jose Mourinho. Tak lain tak bukan, kita park the bus, kita bawa bas, kita parking kat depan gol. Macam tu. Mereka akan bertahan dalam kawasan sendiri dan apabila mereka mendapat bola, mereka akan cepat-cepat buat counter attack. Kemudian, kedua-dua pasukan melakukan pertukaran dan apa yang paling menarik adalah Benjamin Mora membawa masuk Safawi Rashid, Nazmi Faiz Mansur dan juga Ramadan Saifullah untuk menambahkan lagi sengat di bahagian serangan JDT. Serangan bertubi-tubi daripada pasukan JDT untuk menyamakan jaringan tetapi gagal kerana setiap peluang mereka disekat oleh pertahanan TFC yang penuh berdisiplin. 6 minit masa tambahan yang diberikan oleh pengganti perlawanan telah memaksa JDT untuk akur dengan kekalahan pertama mereka di laman sendiri dengan jaringan 0-1. Jadi apa yang aku nampak adalah punca kekalahan JDT ni adalah daripada bahagian tengah mereka. Mereka tiada kreativiti untuk pecah masuk ke bahagian tengah dan lebih banyak menghantar bola ke bahagian wide untuk melakukan crossing. Memang nampaklah yang JDT ni betul-betul buntu. Mereka banyak main crossing dengan mengharapkan Bergson ni dapatlah tanduk bola masuk dalam gol. Bergson pun aku nampak tak menyerlah manalah dalam game tu. Tapi bukanlah salah dia dalam match tu sebab dia pun tak dapat mana bola-bola yang cantik untuk dia score gol. Manakala untuk pasukan TFC, pujian harus diberikan kepada mereka kerana mereka berjaya untuk menyerap asakan yang diberikan oleh pasukan JDT. Mereka bertahan dengan penuh disiplin, tak buat silly mistake dan juga mereka berada dalam keadaan begitu tenang saja apabila mendapat bola. Dan jangan lupa juga pujian yang harus diberikan kepada coach Nafuzi Zain yang bijak merencanakan taktikal untuk pasukan TFC. Apa yang menarik aku dalam match ni adalah kemenangan TFC ni bukan sahaja memberikan kegembiraan kepada pasukan-pasukan TFC, malah juga satu Malaysia bersorak apabila TFC menang ke atas pasukan JDT. Punya seronoklah tengok JDT kalah ni, dah macam menang piala dunia dah aku tengok. Kalah pun still lagi nombor 1. Sabar semua, liga masih lagi panjang. Jangan gaduh-gaduh, steady je sebab TNJ pun steady. Lepas habis perlawanan, TNJ pergi ke bilik persalinan pasukan TFC untuk mengucapkan tahniah kerana berjaya untuk mengalahkan pasukan JDT. Jadi respect buat TNJ kerana nampak tenang, nampak profesional walaupun JDT kalah dalam match itu. Tengok, TNJ pun steady je kan? Relax lah. So itu saja Sekmo untuk video kali ini. So aku harap Sekmo boleh like, subscribe, share and comment. So kita jumpa untuk next video. Assalamualaikum. Peace. Selamat menyambut bulan Ramadan.